Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang dikasihi yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar, yang berhormat Datuk Taki, semua rakan-rakan saya, ahli-ahli esko, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, teman-teman dan para peserta konvoi yang dikasihi sekalian. Tadi kita telah menang dalam Mahkamah Persekutuan. Masa yang diambil oleh hakim lebih kurang 5 minit. Ini satu hari yang bersejarah bagi rakyat Kelantan. Dan sebelum kita masuk dalam mahkamah tadi, tuan-tuan semayang hajat. Alhamdulillah Allah makbulkan solat hajat kita semua. Dan Tok Guru telah dimaklumkan perkembangan ini, dia minta saudara-saudara sekali lagi semayang di tempat yang sama, di pekarangan ini, untuk solat syukur. La'in syakartum la'azidannakum. Kita bersyukur, insyaAllah Allah akan tambahkan lagi. Dan tidak menang, tidak mudah untuk kita menang di Mahkamah Persekutuan hari ini. Mula-mula nampak gelap, ya. Dan rekod perbicaraan sebelum ini dalam kes Terengganu, Petronas tidak pernah mengalah dan tidak pernah memberikan kelonggaran walaupun setengah inci kepada kerajaan Terengganu. Tetapi alhamdulillah dalam kes kita pada hari ini, Petronas tidak membangkang. Petronas bersetuju dengan cadangan peguam kita untuk kita dibenarkan merayu. Dan yang paling penting sekali ialah pada mendapat saya rayuan untuk mendapatkan dokumen-dokumen. Bila kita kerajaan Kelantan menandatangani perjanjian dengan Petronas, kita memberikan hak kepada Petronas bukan sahaja hisap minyak, tetapi juga exploration ataupun untuk mengenal pasti ada tidak gas dan minyak dalam daratan ataupun perairan Kelantan. Ini telah dilakukan oleh Petronas mengambil amanah dan hak yang telah kita diberikan pada mereka melalui vesting deed ataupun surat serah kuasa yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan tahun 75. Tuan rumahnya masih Kerajaan Negeri. Tuan rumahnya Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Petronas adalah pekerja upahan kita, kontraktor kita. Kerja dia ialah cari sumber minyak dan menyamun. Bila dia buat seismic study, data seismic, bila tuan rumah minta, dia kata tak boleh bagi. Jadi pendapat kita, ini adalah satu perkara yang tidak logik. Dan alhamdulillah, walaupun mahkamah tinggi pada mulanya menyebelahi Petronas, Mahkamah Persekutuan rayuan menyebelahi Petronas, hari ini alhamdulillah 5 hakim Mahkamah Persekutuan menyebelahi kita. Takbir! Jadi kita telah berjaya. Dan ini adalah tanda awal bahawa pintu gol lawan telah kita tembusi. Dan dalam isu realiti kita tak kompromi. Kita tidak akan menerima sebahagian daripada tuntutan kita yang diwar-warkan untuk diberikan hanya bagi blok PM301 yang bernilai dalam 300 juta satu tahun dan tidak ada sebarang tunggakan. Kita nak ke semua keempat-empat telaga kita, iaitu telaga yang bertindih dengan Thailand, yang bertindih dengan Vietnam, yang bertindih dengan Terengganu, yang tidak ada pertindihan dalam perairan Kelantan, dan jumlah tunggakan kita ialah 10.4 bilion ringgit. Dan kita telah beritahu dalam ceramah kita malam tadi, kalau Petronas tak mengambil isyarat ini, rakyat Malaysia, Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan akan buat apa saja untuk mendapatkan hak ini, termasuk memfailkan di mahkamah mengisytiharkan perjanjian tahun 75 adalah terbatal dan semua telaga minyak adalah kepunyaan negeri-negeri dan Petronas tidak berhak menyentuhnya walaupun hanya setitik, kecuali mereka mengambil langkah natural justice, menghormati hak negeri dan memberikan kepada kerajaan negeri royalti yang sepatutnya tanpa sebarang dolak dan dalik. Dan imej Petronas di peringkat antarabangsa akan rosak jika sekiranya rakyat terus pergi ke mahkamah memfailkan berbagai-bagai saman terhadap Petronas untuk mengisytiharkan Akta Petroleum 74 juga adalah terbatal dan tidak sah kerana melanggar hak-hak negeri-negeri dan kedaulatan negeri-negeri yang telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Saya dengan ini rasa syukur dan kita lepas ini insya Allah bersama-sama salat syukur dan kita akan terus marah
sehingga hak royalti Kelantan akan dipulihkan, dan bukan saja hak royalti tetapi juga pendaratan gas di Kelantan, pendaratan gas di Sabah, pendaratan gas di negeri-negeri pengeluar. Di Sabah, hak mereka juga dinafikan kerana gas Sabah didaratkan di kawasan-kawasan di luar daripada Sabah, dan ini adalah tidak adil. Dan kita berharap Putrajaya yang kita duduki sekarang mendengar mesej ini dengan jelas, dan tuan-tuan kena tunggu kerana R akan menyerahkan memorandum 150,000 tanda tangan penyokong-penyokong tuntutan royalti Kelantan ke pejabat Perdana Menteri jam 2 petang, insya-Allah. Terima kasih.